Belum pun sebulan bercerai dengan pelakon Eli Suryati, aktor Azri Iskandar dikatakan sudah menemui pengganti baru. Timbul spekulasi mengenai perkara itu apabila pelakon berusia 54 tahun itu memuat naik gambar bersama seorang gadis muda di laman Facebook story miliknya. Bagaimanapun, memetik laporan getaran, Azri menafikan dakwaan berkenaan serta menjelaskan bahwa gadis itu adalah rakan pelakon yang turut menjayakan telefilm berjudul Suri Rumah Terfeeling. Gadis di dalam gambar itu bukanlah kekasih saya, tetapi dia adalah pelakon baru yang menjadi anak saya dalam telefilm bertajuk Suri Rumah Terfeeling. Sementara itu, Azri berharap netizen tidak mengecam bekas istrinya berkenaan hal perceraian mereka sebelum ini. Tolonglah jangan kecam dia, dia tak salah, takdir kami tidak lagi sehaluan dan terpaksa membawa haluan hidup masing-masing. Dia banyak berjasa pada saya dan saya tidak akan sesekali melupakan kebaikannya. Saya terima suratan takdir kami sekarang ini dan biarlah selepas ini kami jadi sahabat pula. Dan sebagai seorang sahabat, saya akan terus menghulurkan bantuan yang diperlukan. Kalau susah dan senangnya, tak kiralah sama ada bantuan tersebut berbentuk uang atau tenaga, katanya. Terdahulu, Eli Tilla memfailkan permohonan cerai ke atas suaminya sebelum Ramadan yang lalu. Eli mendirikan rumah tangga dengan Azri pada tahun 2002. Pasangan itu dikurniakan dua cahaya mata, Azril dan Nur Azrin.